Udah, nenek, sama. Aku tahan, aku udah tahan. Okay, yang cameraman kat sini, kan? Tu cameraman, nampak? Jom kat sini. Tak nampak, kan? Tak nampak. Tak nampak. Apa cerita? Ha? Apa cerita? Kali nak kena buat apa? Ha? Buat kerja. Ni? Tak nak buat nak cakap? Takkan tak nak buat? Tak nak langsung? Cakap lah apa nak cakap? Tak nak buat. Cakap je lah. Buat kerja. Cakap lah apa yang nak cakap. Tak payahlah diam macam ni. Abang kat geran tu. Buat. Ha? Abang kat geran roti tau. Geran? Motor tu kena tahan. Motor tak nak nama? Motor tu kena lepas tak boleh ni rotate ha? Motor tu kena tahan apa? Dia kena debuk, kena tahan. Biar kan dia? Biar kan dia? Motor tu kena tak nak nama? Biar buang lah motor tu. Apa dia? Ambil, beli. Ambil apa, motor? Nak ambil apa? Mana ada nama orang motor? Bagi ketuan dia beli kan. Bagi ketuan dia beli, tak ada guna, tak ada guna, tak ada dah, tak ada guna dah. Silap tu kat siapa? Silap tu kat hang. Aku cakap dengan hang ni, tengok aku. Aku cakap dengan hang sekarang ni. Aku cakap dengan hang, aku cakap dengan hang sekarang ni, tengok aku. Tak apa, aku nampak aja lah boleh. Aku cakap dengan hang sekarang ni, hang tengok aku. Bedoi, aku panggil hang ni. Silap siapa? Silap siapa? Aku tahan dulu ni. Silap siapa? Silap aku. Silap hang. Betul silap hang. Sebab apa? Mungkin lewat. Ha, lagi? Salah aku. Salah aku. Salah aku. Salah aku. Dah, aku bakat baku bakat dengan motor. Bagi dia beringat. Bagi dia beringat baru dia tahu. Bagi dia beringat. Bodoh sekali hendak tu. Apa aku bodoh pula? Silap dia, dia buat benda tu. Tu kira macam bodoh, tak ada apa. Ha, tak ada apa. Lagi masuk Roblox, motor tak ada nama. Tak boleh tukar nama tu. Ya, duduk diam. Tepat. Yang kadi, tolonglah sebenarnya. Buat kerja tu serius sikit. Aku panggil yang berdua. Aku cakap dengan beli belah pada situ. Berdua. Aku cakap berapa ni kan? Tinggal barang tu dulu. Tinggal dulu. Bedoi, tinggal dulu. Aku buat kerja, kan? Tinggal dulu. Bedoi. Tinggal dulu. Aku cakap dengan mai dulu ni. Mai dulu ni. Letak, letak, letak. Aku cakap letak, aku cakap letak, letak. Letak. Apa ni? Aku cakap dengan hang. Orang pun buat kerja perang-perang ni. Angkat tengok. Cakap dengan hang ni, betul. Angkat tengok, tapi buat kerja je tu. Angkat tengok, kau nangis apa? Main ni apa dia? Woi, cakap dengan hang. Aku cakap dengan hang. Aku cakap dengan hang. Aku cakap dengan hang. Hang sang nak buat lagi benda tu? Hang sang lagi nak buat lagi tak benda tu? Ha? Buat lagi? Tak boleh, hang nak janji apa aku benda ni? Hang nak janji apa? Hang nak janji apa dengan aku lepas ni? Aku buat kerja. Lagi? Tentu. Bercinta apa aku tak nak. Bercinta pun tak nak? Aku buat kerja. Kenapa kata bercinta pun tak nak? Ha? Aku nak fokus kerja lah. Lagi? Kenapa tak melawan aku? Kenapa tak melawan aku? Kenapa tak pukul aku? Apa aku nak pukul ya? Kenapa tak tibai aku? Kau rasa geram dengan tibai lah aku. Kenapa tak buat benda tu? Sebab? Aku respect. Lagi? Ha, respect aku sebab? Sebab kak, main ni. Masuk kali buka sana, kali sini. Cakap aku.
Hang respect aku sebab apa? Sebab apa? Sebab tolong banyak. Aduh kali salah apa lepak duk tengok hang. Sini sini. Sebab apa? Sebab apa? Sebab duk tolong banyak. Sebab aku tolong hang. Aku tolong hang, bukan aku tolong hang tau. Aku nak hantu, aku nak hantu tolong family hang sekali. Ha abang sulung boleh. Ha abang sulung. Ha pikul tanggungjawab kalau bapak hang tak ada. Betul hang nak susahkan family hang ke? Saya tahu aku nak hang senang, bilang senang. Hang boleh support family hang. Betul? Aku ambil hang duduk sini bukan berfoya-foya boleh. Aku nak bawa hang pijuh dengan aku boleh. Aku pun nak pijuh, aku nak bawa hang duduk sebelah aku. Bukan paling. Sebelum orang lain, hang dulu. Faham? Hei. Kena cakap apa kau ni? Tak ada benda nak cakap. Aku cakap dengan hang jangan duduk. Tunduk, tengok muka aku. Aku nak senang bukan aku nak senang seorang-seorang. Aku nak senang dengan hang dan tim. Tapi tolong hormat pesan aku boleh. Dulu hang, dulu hang boleh ikut cara aku. Last aku marah-marah kat expo boleh. Lama dah aku tak marah hang. Aku tak tunjuk attitude aku yang betul. Lain ni bahawa nampak kan attitude aku yang betul kan? Aku memang kasar. Semua orang nampak kasar. Tapi hang tahu dalam kasar-kasar aku apa yang aku buat untuk tim. Penatlah macam ni boleh. Nak geram betul hang? Tadi geram motor tipu aku print. Hang gelap macam apa? Hang gelap macam apa? Hang gelap macam apa? Hang gelap macam apa? Ni hang nampak oh? Tak nampak? Ha? Ha? Ni yang ni geram tipu kan yang ni yang ui. Ada ni aku minta kat hang kalau aku geram hang ni yang ori sekali pun aku bakar. Hang boleh pergi kedai motor minta kat depan balik. Paling kuat boleh RM50 lah balik. Faham? Tak pernah ada orang bakat kena motor hilang motor pun tak ada nama. Hang ni sampai macam tu dia. Cakap sikit apa nak cakap. Pejor tu jangan mikir lambat macam tu. Kita tu geran tu jangan tuk mata lagi orang bakat. Okay, bos tu kena faham juga lah pekerja macam mana. Kerja dia punya rupa sampai pecuk rupa. Sekejap, okey, okey, okey. Semalam, pasal semalam aku okey. So, saya ambil kerja sampai 7 pagi. Aku okey lah, lah aku buat konten kan. Tapi masalahnya, hari yang tak buat kerja nak kata apa aku. Hari yang tak buat kerja bangun pukul maghrib. Hang nak pergi alasan baru. Itu kawan. Janji hang antara hang aku. Janji hang. Apa janji hang aku lah sebab aku tengok. Lepas semua. Ni semua saksi yang mana. View tengok ni. Lepas saksi. Janji hang aku. Aku nak berjaya. Cik orang. Okay. Nak boleh janji. Oh, nanti nak tinggal aku lah. Oh, aku tak tinggal. Aku tak tinggal dah. Selagi. Apa? Selagi aku tak jadi bos selagi tu. Oh, dah jadi bos tinggal? Taklah, jadi korang ajak. Anak harap jadi korang ajak. Jadi aku ajak kau. Aku mengapu pun. Aku nak cakap orang. Aku cakap, okey. Selagi tu aku tak berjaya. Selagi tu dia nak bagi aku berjaya. Macam tu. Okey. Tu aku tak ingat. Banyak lah dulu. Oh, janji lah semua. Hang lupa. Saya nak kena tengok. Inilah manusia. Hanya pandai berjanji tapi tak pandai tepati. Okey, geng. Sampai sini je lah konten hari untuk hari ni. Okey lah. So, hampa janganlah terlalu serius sangat. Terlalu tekankan sangat macam. Apa Fahri buat macam ni? No. Aku nak show dekat hampa, nak tunjuk kat hampa dalam live ni apa yang kita perlu ada dalam live ni. Apa yang kita kena ada dalam diri kita ni kalau kita nak pergi ke depan, nak jauh lagi. It's every day, pukul 12, 6 ke 1, bangun. Bangun, kadang Fahri siap, Fahri turun bawah, Fahri tengok apa yang patut clear, apa yang patut buat. Tapi dia masih lagi tidur. Dalam video ni janganlah ada yang kata Fahri ni kejam lah buat benda ni, malu lah benda, kesian benda. Kan, janganlah. Kalau apa tengok daripada video tu, awal memanglah rasa malu sikit kan. At the end, dia boleh kenyih kan. Dia boleh gelak kan. Lepas dia tahu geran tu ada. Dia tengok geran ni seronok kan. Hampa jangan ingat Fahri pedaja dia. Hampa nampak memang daripada sifat aku ni. Aku memang kasar. Bukan dengan dia, dengan semua. Aku memang kasar. Tapi orang yang tak kenal tak tahulah. Tapi orang yang kenal tahu. Yang kenal aku dia tahulah. Kasar-kasar. Tapi apa-apa masalah apa-apa aku selalu ada. Sampai sini je lah konten Fahri untuk hari ni. Macam biasa lah Fahri kata apa. Spread the love. Lagi lebih semangat lagi untuk Fahri. Untuk Fahri dan YouTuber-YouTuber dan influencer-influencer lain untuk teruskan konten. InsyaAllah lepas ni Fahri akan buat konten lebih positif lagi lah. Kurangkan benda-benda yang negatif lah. Aku terima kasih yang mana sentiasa support, sentiasa menegur. Dan tak lupa juga yang mana sentiasa mengkhianati. And sampai sini je lah. Apa pun kita jumpa untuk next konten nanti. Bye-bye. Assalamualaikum and ciao.